Tindakan seorang nelayan mencedok air yang masuk ke dalam perahunya dan dibuang semula ke laut setiap 3 minit selama hampir 30 jam menyelamatkannya daripada lemas di perairan Pulau Mengalum. Jakarullah Jamali, 58 tahun, terapung di atas perahu kecil dikendalikannya yang hanyut sejak Selasa lalu ketika memancing di kawasan perairan berkenaan. Dia yang berasal dari Kudat ditemui oleh sebuah bot yang kebetulan melalui kawasan berkenaan kira-kira 6 petang Rabu sebelum diselamatkan. Menceritakan kejadian itu, Jakarullah berkata ketika kejadian, bot induk yang membawanya bersama hampir 10 nelayan lain berlabuh di sekitar Pulau Mengalum untuk memancing jam 12 tengah hari sehari sebelumnya. Sekitar jam 3 petang, perahu yang dinaiki sendirian dihanyutkan arus ombak menyebabkannya terpisah dengan kumpulan.